Jumpa lagi di Farmakologi. Kali ini saya akan membahas terkait obat anti malaria. Oke, kita simak slide berikutnya. Selamat menyaksikan. Dilihat dari definisi, ya, malaria merupakan penyakit yang menular, di mana penyakit tersebut disebabkan oleh parasit, yaitu protozoa dari genus Plasmodium, yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Ya. Dikenal 5 macam spesies dari parasit tersebut. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, ini yang merupakan genus yang dapat menyebabkan kematian atau mortalitasnya tinggi. Yang kedua, Plasmodium viva, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit infeksi yang terbesar di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Berikut ini merupakan prevalensi kejadian malaria di Indonesia. Dapat dilihat pada grafik berikut dari DKI Jakarta, ya, sampai ke Papua Nugini dan Jaya. Di sini merupakan tempat endemik terjadinya penyakit malaria, ya. Paling tinggi ini merupakan data yang diambil tahun 2016. Dengan keterangan bahwa kalau di sini terdapat putih berarti ini bebas dari infeksi malaria, yang ini frekuensinya rendah dan ini yang kuning itu sedang, sedangkan yang pink itu dari sedang menuju ke tinggi. Sedangkan yang merah ini frekuensinya sudah tinggi, ya, sudah kita lihat bahwa di Pulau Papua ini atau Rian Jaya, ya, frekuensinya paling tinggi. Berikut ini merupakan siklus hidup dari nyamuk Anopheles. Sebelah kini ini merupakan sel dari nyamuk dan sebelah kanan merupakan sel dari manusia. Diawali dari nyamuk menggigit sel manusia yang terinfeksi malaria, di mana terbentuk gametosit ini, ya, Plasmodium spp. Nyamuk akan terinfeksi oleh gametosit tersebut. Di dalam tubuh nyamuk, gamet jantan maupun gamet betina nih melakukan proses pembuahan dimulai dari mikrogamet, makrogamet menjadi zigot, di mana zigot ini akan berkembang menjadi ookinet, kemudian menembus dinding lambung dari nyamuk. Ya. Ini penjelasan nanti ada obat golongan anti malaria. Dia bekerja secara sporontosida. Dia bekerjanya di sini, ya, di oosit. Dilanjut lagi, ookinet ini sudah berada di luar dinding lambung dari nyamuk, berkembang menjadi ookista. Ya. Ookista ini selanjutnya menjadi bentuk sporozoid yang bersifat infektif dan siap untuk ditularkan lagi kepada manusia, dan begitu seterusnya, ya, sehingga penyakit ini, malaria, disebut dengan penyakit infeksi dengan perantara dari nyamuk yang mengandung Plasmodium. Lalu bagaimana bahaya dari infeksi malaria tersebut? Yang pertama yaitu jika ditangani, infeksi ini dapat menyebabkan kematian. Dan yang kedua, terjadinya anemia karena penyakit ini menyerang darah. Dan yang selanjutnya, pada wanita hamil akan terjadi keguguran atau lahirnya kurang bulan atau istilah lainnya prematur, dan atau berat badan lahir rendah, ya, atau BBLR, atau yang lebih parah bisa terjadi kematian pada bayi. Lalu bagaimana pencegahannya agar terhindar dari penyakit malaria ini? Yang pertama, peningkatan kewaspadaan terhadap resiko dari malaria itu sendiri, yaitu dengan mencegah gigitan nyamuk, pengendalian vektor, dan kemoprofilaksis. Pencegahan gigitan nyamuk ini dapat dilakukan dengan menggunakan kelambu yang berinsektisida, repelen, dan kawat kasa nyamuk, dan lain-lain.
Lalu apa itu repelen? Repelen itu sejenis senyawa yang mudah menguap, atau dengan nama lain yaitu minyak atsiri. Ya. Apa saja minyak atsiri yang dapat digunakan untuk pencegahan malaria ini? Ini merupakan tabel dari repelen atau minyak atsiri yang digunakan untuk menghalau atau menghambat dari infeksi malaria. Berikut ini tumbuhan yang berpotensi sebagai repelen dari tanaman asal Indonesia. Ada kayu manis, ada pepaya, ada tembelekan, ada sirih, jodia, dan lain sebagainya. Ini bagian tanamannya yang biasa diambil, ada dari kulit, dari daun kebanyakan, ada dari bunga, ada kulit jeruk, dan lain sebagainya. Jenis minyak atsiri atau proses perlakuannya bisa diekstrak etanol, ya, ada minyak atsirinya. Kebanyakan di sini menggunakan ekstrak etanol dengan menggunakan dosis atau konsentrasi sebanyak 15-30, bervariasi ya. Ada 1% untuk tembakau, ternyata tembakau dia bisa menghalau dari nyamuk Anopheles ini ya. Ada dari minyak cengkeh, ini dosisnya 100%. Ini waktunya dilakukan selama 6 jam menurut penelitiannya, dan persentase dapat membunuh dari jumlah nyamuk yaitu ada yang 100%, ada yang 73%. Kalau dilihat dari rata-rata ini, yang potensi paling baik yaitu kayu manis yang 100%, paling besar kedua yaitu dari pepaya ya. Ini persentase dapat membunuh dari nyamuk Anopheles tersebut. Diagnosis dari malaria ini, yang pertama yang bisa dilakukan yaitu anamnesis atau wawancara kepada pasien. Yang pertama ditanyakan keluhan, apakah ada demam, menggigil, berkeringat, disertai dengan sakit kepala, mual dan muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal. Itu bisa ditanyakan langsung pada saat wawancara dokter kepada pasien. Riwayat sakit malaria dan riwayat minum obat malaria, apakah sudah minum obat malaria sebelumnya di rumah. Dan yang ketiga, riwayat berkunjung ke daerah yang endemis malaria. Misalkan satu individu, dia diamnya di Garut, lalu dia berpergian ke daerah yang endemik, misalkan tadi ke Papua Nugini atau Dayang Jaya, kemungkinan terjangkit infeksi malaria ini tinggi. Dan yang keempat, riwayat tinggal di daerah endemis malaria. Untuk diagnosis yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Yang pertama yaitu diukur suhu tubuhnya, hampir semuanya terjadi demam ya, baik yang diinfeksi dari 5 jenis plasmodium itu sendiri. Suhu tubuh aksilernya ini lebih dari 37,5 derajat Celcius. Konjungtipanya juga dilihat, dan atau telapak tangannya ya, ini untuk menandakan terjadinya anemia atau tidak. Yang ketiga yaitu sklera ikterik, ada kekuningan atau tidak di kulitnya. Yang keempat, dilihat juga pembesaran limpa, pembesaran hatinya juga ya, bisa dilihat. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, pemeriksaan dengan mikroskop. Ini gambar merupakan mikroskopik dari trofozoid. Warna yang biru-biru kecil ini merupakan sel darah yang telah terinfeksi dari trofozoid akibat infeksi malaria. Dan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan dengan uji diagnostik cepat atau rapid test. Nah, dengan rapid test ini pemeriksaan lebih cepat, kan, tetapi harus dilakukan lagi proses konfirmasi seperti halnya tes COVID-19 sekarang ini lagi tren ya. Di sini bahwa dilihat bahwa ini darah sampel yang akan diuji. Yang ini yang negatif, yang garis satu negatif, yang ini yang non pasiparu. Nah, yang ini jenis yang lain, ini menandakan positif. Kita bandingkan saja, kalau negatif dia hanya terdapat garis satunya ya. Prinsip ini merupakan obat-obatan yang digunakan untuk melawan infeksi dari malaria yang disebabkan oleh plasmodium. Yang pertama, dia ada yang bekerja sebagai skizontosida jaringan ya.
Yang pertama, skizontosida jaringan ini untuk profilaksis kausal bekerja pada awal siklus eritrosit. Dia hanya bekerja pada darah setelah dia berkembang di hati. Dan yang kedua, skizontosida darah ini membunuh parasit pada siklus eritrosit. Kalau ini siklus hati, kalau ini siklus eritrosit. Ya, ini jaringan, ini darah. Dan yang selanjutnya, gametosit ini bekerja menghancurkan bentuk seksual semua spesies plasmodium di darah ya, sehingga mencegah transmisi parasit ke tubuh nyamuk. Nanti di gambar juga dijelaskan secara spesifik ya. Dan yang terakhir yaitu sporontosida. Ini menghambat perkembangan ookista. Tadi sudah dijelaskan ya, ookista itu yang ke lambung dari si nyamuk. Ookista terdapat di tubuh nyamuk ya, sehingga mencegah terjadinya transmisi lebih lanjut. Yang ini bekerja ke nyamuknya ya. Yang ini bekerja di dalam tubuh manusia. Kalau ini penjelasan hampir sama dengan yang tadi, yang di awal, siklus hidup dari plasmodium ya, dari infeksi malaria. Kalau ini dijelaskan beserta dengan mekanisme kerja obat pada obat-obat anti malaria. Yang pertama ini infeksi dari malaria berupa sporozoid ya. Ini sporozoid itu dia masukkan. Ini bisa dihambat, kejadian ini bisa dihambat oleh obat skizontosida jaringan karena dia terdapat jaringan di hati. Contoh obatnya primaquine. Selain skizontosida jaringan, primaquine juga dia bekerja sebagai gametosid ya. Ini primaquine juga ini tanda panahnya, selain di jaringan dia sebagai gametosid ya. Selanjutnya, setelah menjadi merzoid, dia dilepaskan ke dalam darah ya. Di dalam darah ini, setelah terbentuk tropozoid, ini bisa dicegah oleh obat-obatan skizontosida darah ya. Contohnya kloroquin, quinin, mevloquin, antermistin ya. Dan yang selanjutnya ini berbentuk gametosid ya. Skizon ini ada yang dorman nanti ya, ada yang menjadi gametosid. Nah, gametosid ini tadi bisa dihambat oleh primaquine. Dan yang terakhir, dia yang bekerja di dalam nyamuk itu sendiri disebut sporontosida ya. Nah, tadi sudah dijelaskan, nanti juga ada penjelasannya ya. Dia ini bekerja di nyamuknya ya. Yang pertama kita bahas obat yang bekerja sebagai skizontosida darah ya. Yang pertama contoh obatnya kloroquin. Kloroquin ini dalam kasus pandemi COVID-19 juga banyak digunakan ya. Hati-hati dalam penyalahgunaannya, kita lihat di efek sampingnya ya. Meskipun dia ada aktivitas terhadap COVID, tapi apabila digunakan untuk profilaksis, maka pertimbangannya lihatlah efek sampingnya ya. Yang pertama, obat ini efek terhadap gametosid, FIFA, koval, dan malaria, tetapi tidak peka terhadap falciparum ya. Kalau kloroquin ini tidak aktif terhadap tahap siklus di hati karena sudah jelas dia bekerjanya di darah, tidak di jaringan ya. Efek sampingnya umumnya pruritus, mual, muntah, sakit perut, sakit kepala, pandangan kabur, urtikaria jarang terjadi ya. Untuk yang kasusnya jarang, hemolisis ya, atau kerusakan atau lisisnya sel darah merah, gangguan pendengaran, kebingungan, psikosis, hipotensi, rambut menjadi putih, perubahan ritme jantung. Dan dosis yang tinggi dia bisa menyebabkan ototoksisitas ya, atau ketulian, retinopati atau kerusakan mata, mata menjadi kabur ya, miopati, kelainan jantung, dan neuropati atau kelainan dari saraf ya. Dari kasus sekarang, penggunaannya untuk penanganan pasien COVID banyak yang mengeluh menderita kelainan fungsi jantung atau perubahan ritme jantung. Ada juga yang nyeri kepala hebat, sedikit terjadi pandangan menjadi kabur. Jadi hati-hati ya untuk bagi individu atau seseorang yang menggunakan kloroquin ini sebagai profilaksis untuk penyakit virus yang diakibatkan oleh COVID-19. Obat yang kedua yaitu
Artemisinin dan derivatnya ya. Artemisinin ini merupakan dahulunya sebagai obat antiviretik ya. Tetapi dia tidak larut. Nah, jadi hanya bisa digunakan secara oral. Yang kita ketahui kalau syarat untuk digunakan secara intravena yaitu obat harus larut air. Artesunat dia lebih larut dalam air. Ini berguna untuk pemberian oral, bisa intravena juga bisa intramuskular dan pemakaian rektal. Yang selanjutnya ada antimeter, ini larut dalam lemak sehingga bisa digunakan secara intramuskuler ya. Yang ke selanjutnya yaitu dihidroartemisinin. Ini sama tadi ya, larut dalam air, bisa digunakan untuk oral. Efek sampingnya yang perlu diperhatikan yaitu terjadi neutropenia, anemia, hemolisis ya. Yang perlu diketahui toksisitasnya yang lebih serius. Efek samping ringannya yaitu mual, muntah, diare dan pusing. Obat yang ketiga yaitu quinin dan quinidin. Kedua obat ini efektif untuk malaria falciparum dan terutama penyakit yang parah dengan toksisitas yang tinggi. Obat ini baik tapi memiliki toksisitas terhadap manusia yang tinggi. Jadi penggunaannya perlu pemantauan yang ketat. Efek sampingnya ini menyebabkan tinnitus, sakit kepala, mual, muntah ya. Ada reaksi hipersensitivitas juga ya. Kelainan histologis meliputi hemolitis, leukopenia, agranulocytosis dan trombositopenia. Ini terhadap darah. Dengan dosis terapi dia bisa menyebabkan hipoglikemik. Hati-hati jika digunakan pada pasien yang diabetes. Terlebih apabila digunakannya bersamaan dengan obat-obat ADO atau anti diabetes oral. Itu akan mengakibatkan darah semakin turun. Nah, yang mengakibatkan lebih dekat dengan kematian. Yang selanjutnya terjadi hipotensi berat, ini dapat terjadi apabila digunakan dengan rute infus quinin atau quinidin intravena yang terlalu cepat. Dan yang terakhir terjadinya abnormalitas elektrokardiografi, ini berpengaruh terhadap ritme jantung, perlu dipantau penggunaannya. Yang keempat yaitu mefloquine, ini efektif terhadap falciparum ya, digunakan khususnya yang resisten terhadap chloroquine ya. Ini juga bisa digunakan sebagai kemoprofilaksis atau pencegahan yang direkomendasikan untuk digunakan di sebagian besar daerah endemis malaria dengan strain resisten chloroquine. Jadi mefloquine ini sebagai alternatif apabila terjadi resistensi chloroquine. Efek sampingnya ini mual muntah, bisa ditoleransi dengan baik. Toksisitasnya ini terjadi neuropsikotik atau kelainan perilaku ya. Ada leukositosis, trombositopenia terhadap darah, peningkatan aminotransferase juga berpengaruh terhadap karakteristik atau enzim dalam hati. Efek samping lain yaitu dosis yang lebih terjadi gejala neuropsikiatri ya, tadi sudah dijelaskan. Mefloquine juga dapat mengubah kondisi jantung, aritmia dan bradikardi. Hati-hati pada pasien dengan kelainan kardiovaskular. Golongan antibiotik pada penyakit atau infeksi malaria ini bisa digunakan, khususnya antibiotik antagonis folat dan sulfonamida. Ini merupakan anti malaria yang aktif tetapi aktivitasnya relatif kecil. Jadi penggunaannya biasanya dikombinasikan dengan obat anti malaria yang lain. Antibiotik ini juga merupakan inhibitor sintesis dari protein bakteri, tapi dia bekerja relatif kecil pada jenis infeksi malaria. Semua antibiotik ini digunakan kombinasi, tidak tunggal. Tetrasiklin dan doksisiklin ini aktif terhadap skizon, eritrosit atau darah ya, semua pada parasit malaria. Doksisiklin ini digunakan dalam pengobatan malaria falciparum bersamaan dengan kina. Dan yang keenam yaitu halofantrin dan lumefantrin. Obat ini efektif terhadap fase eritrosit dari keempat spesies malaria. Obat ini bersifat embriosik, hati-hati pada wanita hamil karena sudah ada studi pada hewan uji dia dikontraindikasikan pada kehamilan.
Lumefantrin ini merupakan areal alkohol yang terkait dengan halofantrin, hanya tersedia sebagai kombinasi dosis tetap dengan penggunaan obat yang lain. Yang selanjutnya, artemether ini yang sekarang menjadi terapi lini pertama untuk malaria falciparum. Efek sampingnya ini umumnya nyeri perut, diare, mual muntah, batuk ruam, sakit kepala, pruritus, dan peningkatan enzim hati. Golongan yang selanjutnya yaitu bekerja sebagai skizontosida jaringan. Obat yang pertama yaitu primaquine, ya. Ini obat pilihan pertama untuk pemberantasan plasmodium dibentuk di hati dari plasmodium vivax, oval, dan juga digunakan untuk kemoprofilaksis terhadap semua spesies malaria. Efek sampingnya yang banyak terjadi yaitu leukopenia, agranulositosis, leukositosis, dan aritmia jantung. Ini terjadi kepada darah dan kelainan terhadap jantung. Dosis standar ya, primaquine ini dapat menyebabkan hemolisis atau metamoglobinemia, terjadinya pecahnya darah. Hati-hati pada penggunaan primaquine. Yang kedua yaitu atovaquone. Ini merupakan hidroksi naptoquinon, awalnya dikembangkan sebagai anti malaria dan sebagai komponen obat lain. Malaron direkomendasikan untuk pengobatan dan pencegahan dari malaria ya. Ini atovaquone ini ada beberapa obat ya, ada malaron atau ada atovaquinon. Ini atovaquinon ini bertindak melawan plasmodium dengan mengganggu transport elektron di mitokondria. Ini efektif terhadap jaringan dan skizon eritrosit. Seperti halnya tadi ya, ini bekerja di dua, pada skizontosit jaringan maupun dalam darah. Malaron umumnya ditoleransi dengan baik. Efek samping yang mungkin timbul yaitu nyeri perut, mual muntah, diare, sakit kepala, dan ruam, serta terjadi peningkatan enzim hati. Hati-hati juga pada pasien yang mempunyai kelainan hati, penggunaannya harus dipantau secara ketat. Selanjutnya yaitu penghambat sintesis asam folat ya. Inhibitor enzim ini terlibat dalam metabolisme folat ya. Umumnya regimennya ini digunakan kombinasi tidak tunggal ya dalam pengobatan atau pencegahan dari malaria. Contoh obatnya yaitu pirimetamin, proguanil, fansidar, dan sulfadoxin. Berikut ini merupakan rangkuman dari penggolongan obat anti malaria. Ini penggolongannya, yang ini obatnya, dan ini penggunaan klinisnya. Bisa dilihat ya, bisa dibaca nanti powerpointnya saya bagikan juga. Ini chloroquine merupakan kelas dari 4 aminoquinolin. Ini digunakan sebagai treatment dan kemoprofilaksis terhadap infeksi yang sensitif terhadap chloroquine. Ini ada quinin, golongan quinolin, metanol, digunakan secara oral dan intravena untuk pengobatan terhadap plasmodium falciparum infeksi ya. Ada juga ini golongan antibiotik doxycycline, kelasnya kelas tetracycline. Ini digunakan bersamaan dengan quinin untuk infeksi falciparum sebagai kemoprofilaksis ya. Ini juga ada halofantrin, ini golongannya digunakan untuk pengobatan dari plasmodium falciparum infeksi. Ini bisa dibaca ya. Selanjutnya ada malaron ya, ini digunakan dengan apabila terjadi resisten chloroquine ya terhadap falciparum, 1 tablet ya 250 mg atau vaquone itu 100 mg. Nah, ini doxycycline golongan dari antibiotik, ini juga sama ya terhadap falciparum, dosisnya 100 mg. Selanjutnya yaitu ini merupakan tabel keadaan klinik, terapi obat dan dosisnya serta obat alternatif yang akan digunakan. Contohnya ini chloroquine yang sensitif terhadap falciparum dan malaria infeksi ya. Digunakan chloroquine fosfat 1 gram ya. Dengan awal penggunaan yaitu 500 mg 6 sampai 24 jam sampai dengan 48 jam, atau gunakan chloroquine fosfat 1 gram
dimulai dari 0 sampai 24 jam, 0,5 gram sampai 48 jam. Ini yang infeksi terhadap Plasmodium vivax dan oval infeksi. Digunakan chloroquine ini apabila pada pasien yang G6PD normal ya. Ini primaquine digunakan pada basis, pada dosis 36 mg ya selama 14 hari. Ini alternatifnya ya Malaron ini pada tablet atau Atovaquinon 400 mg ya digunakan untuk sebanyak 3 hari atau bisa digunakan juga Mefloquine atau juga quinine sulfat ya. Obat lain yang bisa digunakan yaitu antermisin dan kombinasi regimen ya. Lihat pada tabel 5.4. Berikut merupakan regimen dan penggunaan dari berbagai infeksi malaria falciparum ini digunakan diformulasikan sebagai first line atau pilihan pertama ya di USA. Yang kedua itu artesunat dan amiodarone ini merupakan pilihan pertama terapi di Afrika ya. Artesunat dan mefloquine ini diformulasikan ini dan sebagai pilihan obat utama di Asia dan Amerika ya. Ini penggunaan obat di tiap daerah itu punya rujukan masing-masing ya. Bagaimana juga diperhatikan siklus atau jenis Plasmodium yang banyak menginfeksi dari suatu daerah atau negara yang terinfeksi endemik dari penyakit infeksi malaria. Pada masa sekarang, masa pandemi COVID-19, banyak yang menggunakan atau WHO juga merekomendasikan chloroquine digunakan sebagai pengobatan alternatif ya, sebelum ditemukannya obat antivirus yang spesifik untuk COVID-19. Yang jadi pertanyaan, bagaimana obat chloroquine ini bekerja terhadap virus? Sedangkan yang kita ketahui ini dia bekerja terhadap Plasmodium di dalam manusia. Penjelasannya sebagai berikut. Berikut merupakan gambar pemodelan ACE2S protein model dari COVID-19 ya. Ini ACE2 ini terdapat di paru-paru karena kebanyakan atau keseluruhan dari pasien yang terkena COVID-19 itu yaitu gejala yang mematikan yaitu kegagalan nafas karena reseptor yang terdapat pada ACE2 binding site ini terdapat di paru-paru. Ini virus menempel di reseptor paru-paru sehingga virus bereplikasi memperbanyak diri dan mengganggu sistem normal dari pernapasan manusia. Disinilah obat chloroquine dia bekerja memblok dengan peningkatan pH. Ini ada tanda panah di garis, dia bekerja di sini, terjadi fusi blok by pH meningkat ya. Obat contoh obatnya chloroquine, chlorpromazine dan bavilomicin. Ya, bekerjanya di sini sehingga si virus akan gagal berikatan dengan reseptor ACE2 binding site ini yang terdapat di paru-paru. Penjelasannya ini gambar satu model yang menggambarkan mekanisme chloroquine sebagai antivirus pada virus SARS-CoV-2 atau kita kenal dengan coronavirus 19. Yang pertama dia mengikat reseptor ACE2 yang merupakan tempat ikatan virus dan meningkatkan pH endosom sehingga menghambat replikasi dari virus. Sekian untuk perkuliahan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti komen di kolom komentar di bawah. Sekian, semoga ilmunya bermanfaat.